Amerika Serikat kebakaran jenggot seusai Rusia dikabarkan akan bekerja sama dengan Iran. Pihak Amerika Serikat mengklaim Rusia memberikan bantuan lanjutan ke Iran termasuk sistem pertahanan udara. Hal ini membuat ancaman ke militer Joe Biden meningkat. Tuduhan ini disampaikan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby. Amerika Serikat pun mewaspadai kedekatan Iran dan Rusia sejak Iran mengirim drone untuk mencapai sasaran Rusia di Ukraina. Ia mengatakan Rusia menawarkan tingkat dukungan militer dan teknis yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Iran. Hubungan militer yang luas antara Rusia dan Iran melibatkan pengiriman peralatan militer seperti helikopter, jet tempur, dan drone. Menurutnya, dukungan militer dari Rusia dapat mengubah hubungannya dengan Iran menjadi kemitraan pertahanan penuh. Kerjasama ini langsung dikutuk keras oleh Amerika Serikat. Menurutnya, transfer senjata ini melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. John Kirby lantas menyebut Amerika telah menerapkan sanksi pada Iran dan Rusia. Kerjasama antara Rusia dan Iran ini tak hanya mengancam Amerika, Inggris juga dibuat ketar-ketir dengan adanya wacana tersebut. Apalagi Rusia disebut ingin mendapatkan lebih banyak persenjataan dari Iran, termasuk ratusan rudal balistik. Sebagai imbalan, Rusia akan menawarkan Iran dukungan militer. Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, menyebut hal ini membuat khawatir negaranya. Pasalnya dengan dukungan itu, Iran bisa memperkuat kemampuan senjata mereka. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!